Ini sekali lagi ya, Avanza Veloz ya, ini masih dipakai 1 tahunan. Nah, ini platnya L. Harga ini kita jual cukup 238 juta saja ini. Ini platnya L. Ada juga ini yang plat B yang kilometer 5000 tadi. Itu baru datang. Yang minat silakan, banyak sekali pilihannya di Prabu Motor Ponorogo. Ini suasana minggu hari di Prabu Motor Ponorogo ya, tepat jam 10 pagi. Nah, ini showroom utama di sini tepatnya. Banyak sekali mobil-mobil yang baru datang. Pecah nom-nom ya. 150 juta. Nah, nanti dapatnya yang seperti ini. Nah, Yaris nanti juga udah dapat. Terus kalau 3 seat ini Mobilio ini juga ada. Ini tahunnya juga 2017-18 ya. Ini 150 jutaan. Yaris ini juga 150 jutaan. Tapi yang di bawahnya 150 ini juga ada ya, yang TRD Sportivo. Nah, itu harganya 140, nah, di sana, di ujung sana warnanya oranye sama merah. Terus yang 130 juta model seperti ini juga ada ya, 130 jutaan. Kalau pengen Honda Jazz ini juga ada di kita. Ready banyak stoknya. Ini cuma mulai dari range harga 170-an Honda Jazz seperti ini. Ini Honda Jazz banyak kan stoknya kita. 170-an ada, 180-an pun juga ada. Komplit. Terus Expander, nah, itu Honda Jazz banyak sekali. Ini buat kaula muda semua cocok ini. Mobil-mobil seperti ini Pak Expander. Nah, ini bahan cumi-cumi juga bisa Nova Reborn. Senengane keluyuran bengi mulai isu gitu. Isu murah iki murah pol piro di setos telong poloan ngono lho atas telong poloan atas telong puluhan. Untuk kaula muda, kaula tua, kaula rambut-rambut abang sak jenise kuwi. Abang biru lampune ijo. Berangkat malam pulang pagi iki lho. Ya, iki cocok wis. Utawa abang iki ya keneng. Keneng. Ya. Mobile iki top marko top, Mas. Iki top marko top. Top marko top, Mas. Tipe E, tipe E ya. 2019 pemakaian. Iya no. Ya. Iya. Wis Mas no. Maghrib, Mas. Orang ini slet apa wis? Ayo wis rasah, wis maghrib. Sik to, ben genah. Ya, alah. Oh, dikunci. Ini ada satu unit mobil yang sangat-sangat gagah ya dan langka, banyak yang cari. Sementara siapapun mereka yang punya jarang mau melepaskan. Dan ini di showroom kita Prabu Motor Ponorogo ada ya unitnya ya. Ini adalah Isuzu Panther Grand Touring lansiran tahun 2013. Ya, Grand Touring. Jadi kalau Touring itu masih ada kondi di belakangnya, ini sudah ditaruh di bawah dan desain belakangnya beda sama Panther yang kebanyakan. Bumpernya juga lebih nongol. Kemudian untuk biasanya tempat ini juga agak nongol sedikit. Untuk penampakan bagasi belakang kurang lebih seperti ini. Dan saya kelilingi lagi ya, untuk keseluruhan bodi masih utuh. Warnanya juga warna favorit. Kalau di Panther warna favorit seperti ini ya. Kemudian perhatikan, door trim juga masih bagus, kemudian lingkar kemudi juga bagus, dashboard juga kenceng karena kebanyakan Panther itu karena getarannya tinggi, kebanyakan yang kendor dan bunyi, ini juga masih kenceng semua. Perhatikan semuanya, untuk kak joknya juga masih rapi banget karena di cover. Kemudian manual transmisinya, bahkan tuas personelnya panjang banget dan itu menyenangkan untuk dioperasikan. Di atas juga ada TV OM-nya. AC udah double blower, bahkan sun visor juga masih diplastiki untuk kedua-duanya. Untuk row kedua kurang lebih seperti ini. Door trim juga bagus, bersih, jok juga masih bersih, rapi, lurus ya. Ya, untuk penampakan depan kurang lebih seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah Isuzu Panther Grand Touring lansiran tahun 2013, berkapasitas mesin 2500 cc, turbo diesel, bertransmisi manual. Dengan mobil kondisi seperti ini layak untuk dijadikan kolektor item. Harganya juga di bawah 200 juta, jauh di bawah 200 juta jauh. Dan jenengan udah dapat mobil yang
besar, kapasitas juga muatnya banyak, tenaganya juga bagus, dan irit karena berbahan bakar diesel. Dan untuk harganya silakan tanyakan di kolom komen, nanti akan saya jawab di kolom komen. Dan jika Anda menginginkan unit ini, silakan hubungi showroom kami di Prabu Motor Ponorogo. Lagi dengan saya, sahabat Prabu ya. Ini depan kita sudah saya siapkan satu unit Daihatsu Ayla, lansiran tahun 2014, bertransmisi manual. Padahal mobil seperti ini banyak, tapi mobil ini saya reviewkan untuk jenengan karena mobil ini kondisinya pasti sangat jenengan harapkan. Sangat bagus, perhatikan untuk desain bodinya lurus, mulus, bisa buat ngaca. Keempat roda masih bagus, bahkan lima beserta serepnya, pelek-peleknya masih mulus, belum ada lecet-lecetnya. Untuk interior juga masih rapi bersih, kaca lampu masih bening semua, perhatikan lurus, belum ada lekukan atau benjolan bekas kena benturan sama sekali. Bahkan untuk alur-alur ini masih lurus semua, barcode juga masih ada. Bandingkan, bayangkan mobil tahun 2014 ya. Ini saya spilkan contohnya aja, ban serepnya aja masih baru banget ya. Dan keempat roda yang kepake kondisinya juga seperti ini. Jadi jangan nggak usah khawatir ya. Saya spilkan untuk interior dari row kedua dulu aja. Ya, perhatikan joknya di cover warna hitam. Perhatikan door trimnya, warnanya masih bagus. Ya, masih utuh semua. Sekarang kita spill untuk interior. Perhatikan biasanya untuk kelasnya Ayla, Agya ataupun Sigra atau Calya, sini udah hitam karena kena tangan pengemudi atau driver ya. Ini perhatikan warnanya masih silver. Kemudian akses keluar masuk pengemudi pun masih nice, bagus sekali. Setir saya dekatkan ya, masih kulit jeruk. Ya, mobil kondisinya benar-benar masih bagus, sangat bagus. Bahkan untuk kilometernya saya spilkan sampai sedetail ini ya, 147, tapi oh bukan, 14.000 nih kilometernya ya, 14.000. Perhatikan untuk tuas AC, head unitnya masih bersih seperti belum pernah tersentuh tangan manusia, sunvisor masih plastikan semuanya. Jadi mobil ini sangat nice sekali untuk jenengan yang menginginkan sebuah mobil yang kondisinya benar-benar masih sangat bagus ya. Sekali lagi saya ulangi, mobil ini adalah Daihatsu Ayla lansiran tahun 2014, bertransmisi manual, warnanya hitam ya, kondisinya masih sangat bagus. Bayangkan mobil tahun 2014 sekarang tahun 2023, bayangkan 9 tahun kondisinya masih seperti ini. Jadi ini sangat recommended untuk jenengan yang menginginkan sebuah mobil kecil ya, dan tidak ingin beli baru tapi bekas, tapi rasanya masih sangat nice sekali ya. Perhatikan. Dan untuk harganya, karena sudah saya jelaskan berkali-kali, saya bukan di bagian marketing, saya adalah bagian pengecekan untuk mobil masuk. Untuk harga memang saya belum mengetahui karena mobil benar-benar baru mau masuk hari ini. Jadi saat video ini berada lewat di beranda jenengan, silakan tanyakan di kolom komen, nanti akan saya jawab untuk harganya. Dan jika jenengan menginginkan unit ini, silakan hubungi showroom kami di Prabu Motor Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini kono, mergawe sore. Mergawe sore. Ini kita mau mereview mobil sangat murah LS tahunnya 2002 turbo ya, nah. Panther turbo ini punya Mbak Lurah. Berhubung Mbak Lurah ini mungkin sudah bosan dengan sing model gini, apa ini ki? Apa ini ki? Alah, wiki kok yora tak takok nulu sing enek ngono aneh ke lu. Oh iya, senengane wong rambut do, rambut ndak abang hijau kuning. Ini LS ya teman-teman, LS bukan LV, bukan LM ya. Ya. LS tahunnya 2002. Turbo. Turbo.
bonusnya tempe goreng. Tempe goreng. Ojo wek balu. Sesuk tapi mambu. Mambu. Heeh. Gue gampang malah lek bonusnya duit engko malah menak. Duit menak. Yo yo nang balu. Anu konsumen kok dibonusi duit ta. Aja 1M viewer ya bonus duit iki. Yo bonusnya duit kok karo banyu iki lho. Nggih ngumbah mobil 500-an. Yo. Yo Pak Di. Lampune yo sik kinclong koyo le. Sopong mas, sing apa nek mau njero? Ora eneng tapi ya mobil saiki ngene iki kabeh, Mas. I barange piye? Kok mulai aku nantian. Piye, Pau? Regane, regane urung, regane. Regane carry. Sik ceken sik to. Kondisine iki. Tapi ora sleret aku ya ora paham. Lah, kowe iki peleke banget. Tangane utak-atik ngene yo panggah kowe iki ra mudeng. Salon lho iki. Delok to jog-joge. Lah kok bekas nggih ajojing sapa iki? Bekas nggih ajojing. Ajojing separo. Wis balu. Heh? Balurah. Jogja ya muning mentra. Balurah ndi jalan? Wonogiri. Wonogiri. Mbah Slamet iki. Mbah Slamet. Balurah Wonogiri. Regane? Regane piro, Dik? Heh. 70-an iki, Pak, Dik. Yo. Motor iki lek modele ngene iki lho, Mas. Heh, Cil. Nggih. Modele grile ngene iki. Rumahku kok ketok gyalak ngono. Gyalak. Upama wong ngomong ngono ngene kaya untune nyaplok-nyaplok ae iso omong. Iki lho modele. Lek cara moto ngono ya mlilik cara iki ora cara moto cara anu lho sing penting iki mobil. Mobil rupane koyo ngene. Aku ki nerangne kadang konsumen iki kan enggak ngerti to. Yo. Mobil iki lek modele koyo ngene iki kan saka segi tampilan kan wis genah masuk to. Yo. Lek wis genah masuk ngene iki kudu regane ya kudu masuk. Piro Pak Di? Nah ngono lho. Nah. Wong sing cerdas sing tak tunggu-tunggu ki pirone lho Pak. Sik Jackson sik to. Kowe kan bagian Jackson, aku tukang bagian pidato. Oke, regat. Bodine regat. Heh. Male regat. Piye? Lah terah mobilnya dalam kondisi kotor jenenge baru dapat. Lho ben, sing penting kan tak jelas nih mobil kan oleh apa adanya ngene. Konsumen iki enek sing jorok, enek sing resikan. Lah nek sing resikan ngene iki ya didol sak montor-montore, tapi montore reget. Montore reget. Jorok. Iki berarti wis entek-entekan karena iki didol pisan. Didol pisan. Heeh. Sik iki mau regane kan urung terdaftar. Upama dhewe ngomong salah kan ya ora apa-apa, kurang luwih ning 40-an. Wis 40 jutaan. Heeh, tapi nanti tapi pastinya. Tapi insyaallah kayak bener e. Pastinya engko takok Mas Heri iku lho sing jaga gudang iki. Yo. Takok kowe. Nah, iki tekane ra Jawa kan tekok iki. Yo montor iki agek teko, Gung. Maksudnya dhek yo urung ngecek. Tapi lek konsumen pengin tanya, biar tanya Mas Heri. Lho, lampu ratinge delokan. Heh. Dis digawe kaya ngene iki lho. Modern ngene iki. Lek recah nom reneng ngene iki, Mas. Ya reneng, ora mungkin mbah tuwek. Gawe-gawe ngene-ngene. Sleret. Sleret. Iki sing ngene. Apa ngene? Bacok iki. Lampu mlaku ngene lho. Oh, ngalah. Kaya ade numpak bis dek iki lho, lampune kok bener-bener. Klep-klep-klep ngono kae. Ya iki ya padha. Heh? Iki padha. Iki ya tumpakane. Ya padha sedane maksude. Iki tumpakne Bupati Mbiyen iki tahun 2008 kae. Bupati-bupati ya tumpakne ngene iki. Berhubung saiki iki cara mongsone wis ketinggalan. Mlebune ya wis karek ning nggon kaya ngene iki, ngene Prabu. Gek didol ngene iki ya murah, 100 jutaan. 100 piro? 15. Apa isine nang regane? Oh iya. Obral tibake yo an. Wis cekson ngono. Oh, pelek-peleke. Oleh didelok. Lele, bonus iPhone. Heh? Bonus iPhone. Tulisan. Gambare tok ning. Awas, natap ku lu. Aja anggere to lek buka motor larang ku. Iki lho, tak delok ning jero. Lha lek ketatap kuwi ora apa ora? Yo ora. Lha iki ora ketatap sak menit dawane, Ji. Nah, lha kowe iki kadang sembrono kok. Mobil mahal kuwi. Bonus e aki, Dik. Heh? Bonus e aki. Ngawur aki ning motor kuwi. Oh, terakine motor iki. Oh iya. Ben ora tekor. Iki mau jerone ya ngene iki. Yo, kuwi jerone ceken pisan. Yo, Pak Dik. Joke cover. Asine uwane Pak De. Anyep wong terah ra dimpakne ge angin kok kono sembribit kok ora anyep kowe iki yo. Mobil. Tapi dhewe de. Mobil kok padakne krupuk. Kok ya jajal kono bukaan. Heh? Ambune artis Pak De wis. Ambune sambung ambune artis. Wah, lah mobil koyo ngene ngono, heh. Nah. Mewah ngono. Nah, kacamatane cepot ngono. Ya ora masuk kaya. Tak kira blolokan mah. Aku arep mengintai ngono. Sakjane kacamata kuwi ora pengaruh ning peteng, padahal ora pengaruh. Iya, soalnya iki kan kacamata siang malam. Oh, kacamata siang malam. Iya. Engko lek arep pesen ya deloken TikTokku engko kan eneng. Masuk keranjang kuning ngono wis. Wis dadakan apa iki? Dadakan kaca. Petok 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 petok. Mau
mobil ciri. Ngono lho. Koso. Iki ngono jenengane Kia Pisetto. Kia Pisetto. Heeh. Kia Pisetto. Iya. Ya. Iki nek iki kijang. Eh? Kijang. Kijang ini kijang solar ya. Yang kemarin sempat menanyakan, "Made ada enggak tok kijang solar?" Ada. Ada. Ini harganya 70-an, tahunnya 2001. Iya. Ya? Iya. Tahunnya 2000 satu. Lek mobil kayak Alphard nih ya neng. Banyak. Pokoknya jenis-jenis mobil seperti Alphard gini banyak di kita. Ada 5 kalau enggak 6. 5 udah 6. Kurang lebih seperti itu. Tenanan. Ya iya no. Apa dolanan? Kok dolanan, dodolan motor tenanan kok dolanan. Iya. Wis ngene ayo gek liyane. Ini tak sepilkan Kabe. Mobil ini dulu pernah dipakai sama artis. Artisnya siapa? Aku selali, pokoknya eneng neng STNK nih. Jenenge artis. Jenenge artis tapi mbok sapa jenenge. Oh. Ini tahunnya 2000 piro le? 2000 ne siji. Tahunnya 2001, harganya cukup 40 jutaan. Ya? Iya, Pak Di. Jackson kowe iki bagian Jackson. Mobil ini lho, Pak Di. Lah koyo ngene nyapa? Selamat sore kawan-kawan. Kata Pak Musir main konsumen ya. Ini suasana sore hari di Gudang Prabu 2 ya. Sangat ramai, cuacanya sangat indah. Itu mobil kita di mana-mana ada. Kita review ya. Ini ada Panther LS tahunnya 2002, harganya 70-80-an kalau enggak salah. Ini ada CR-V juga ada, Civic yang kemarin tanya Civic Turbo ada, ini Civic Turbo ada. Itu juga HR-V ini ada ya. Ini murah obral berapa lupa saya. Ini ada yang cari plat lokal ada. Platnya putih. Keras ya. Plat tipenya G, platnya AE ya. Ini Xenia juga ada. Tipe R. Ini Innova ada. Itu APV ada. Pajero juga ada. Solar ya. AE ya ini ya, ini ya. Mobilio. Ini Prestige ini obral ini berapa? Berapa lancarnya kan? Ada Spender, udah bagus ya. Tempatnya lokal, udah motif ya. Matic ya ini ya. Namanya ini depannya. Ini ada Innova Reborn yang baru datang ya, ini variabelnya ini solar ya. Ada Yaris platnya lokal, ada Avanza juga. Nah, ini ada ya juga ya Alphard ya, ini murah, nggak ada SM ya Alphardnya ya. Ini berapa lupa saya. Ini ada Civic juga ya, warnanya hitam ya. Ini dalamnya Civic. Ini Camry juga ada, serba hitam semua ya. Dalamnya ini ada BMW. Oh masih kotor ya dalamnya ya. Ada motor-motor juga yang dijual murah, Prabu. Anda cari motor juga ada. Oh ada Jazz RS. Matic ya ini ya, Jazz RS-nya ya. Ya, DR3 2018-an ya, tipenya GX ya. Ini suasana indah di Serari di showroom 2 ya. Sinar matahari di sana. Anda di sana, kita tunggu di sini. Anda beli di Prabu, kita layani, kita carikan, carikannya apa? Ini ada Xenia ya, tahunnya muda ini 2019-an kalau nggak salah, pelajar lokal W. Tipenya R. Ini ada Spender tahunnya 2018. Itu Yaris kemarin ya. Yang banyak tanya ini Yaris Lemon masih ada. Itu Mobilio ada. Tiga dan muda juga ada. Spender lagi. Ini Avanza. Ya, ada Avanza ya, platnya lokal ya. Platnya AD.
Yadin, musim-musim masih bagus ya. Masih utuh. Ini dalamannya ya. Ya. Masih bagus. KM masih 40 ribuan. Platnya AD. Itu udah ada Brio. Itu ada Innova Raven ya. Itu ada VRZ juga ada. Ini Avanza tahunnya 2016-an ya. Itu 16-17. Men konsumen ya, ini tak sepilkan mobil obral pickup iki. Khusus pesenan men konsumen. Men konsumen. Jadi nanti yang kemarin sempat tanya men konsumen ada enggak mobil harga 20 juta pickup? Pickup ada. Ada. Ini tahunnya 2004 kalau enggak 2005. 2005. Heeh. Pajaknya hidup. Pajak hidup, kondisinya juga platnya lokal ya. Iya, Pak De. Cek son. Nah. Lek pelek. Peleknya WSN-nya. Ya. Mobilnya sudah seperti ini ya. Ya namanya juga ngene-ngene slet mau cek son. Ya iya toh pokoke wis tangane ngene iki Pak De kudu kon ceken lho. Piye mau sidane? Ayo. Ngene kok ini balen. Piye, Tang? No. Seret. Seret. Oh iya. Cek son. Berarti cek son langsung. Yo yo. Heeh. Hei. Mobil iki lek enek pengamane ngene iki, ya men konsumen. Iki pokoke mesti penak. Kengko upama bakul wedhus ya to. Kenek. Sitok kenek ginale ning kene. Bakul sapi. Sapi. Iwa tengen. Eh ora kenek lek sapi. Kenek to. Nyolot lek sapi. Ya sikile dicencang ngene. Ya bongko jenis sapi mati. Karek sapine sapi apa? Lah iya lek sapi mati kenek. Lah terus iki kengko ya to. Iki kan usume Agustusan. Yo. Engko biasane lek nggih nggawa bocah-bocah apa kuwi? Karnaval. Karnaval ngene iki yo menak ngono lho. Ha iki. Akeh lae. Iya akeh tunggal. Terang. Iki rego 20-an iki rego 50-an. Nah, ngono. Tapi iki orisinilan, Mas. Ya, Pak, di oke. Bekase bapake Ponorogo sing njaluk. Tapi ngene aku mah diwelingi bose. Ngapa? Lek main konsumen enek sing duwe truk apa bis apa kon awakne ya gelem. Oh, ngono wis. Iya. Ana, Pak Dik. Heh? Golekno pickup sing rego-rego 20 jutaan. Ana apa ora? Oh iya, lah konsumen mesti njaluke bangsa murah-murah ngono kuwi yo. Bangsane murah-murah lek ngene iki engko sik larang. Iki sik larang. Satusan paling iki mbuh taune pira? Sik tak incenge. ACP S 15 iki. Yo. 15. Sing 20 juta pikep-pikep. Sing standarte wong-wong desa ngono kuwi ae. Yo. 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 Ana ora, Pak De? Iki 2005 iki. 45. 2004 2005. Yo. 5. Heh? 5. Mudeng ta? Apa lek ngene? Oh iya, Texan. Lah, lite lah. Bocah sulit ta iki. Enggak mau kalah pelek. Oh iya, Pak De. Cek pelek ngono. Tapi jarene sing duwe ki arep dijaluk sing duwe ngono peleke dijoli ngono. Alas bute kok review ngene ya wis toh. Iya. Regane ki diomongne ora? 20 jutaan jare. Eh rasa banter-banter engko ben aja krungu konsumen kok. Ben malah krungu kok. Eh? Ben malah krungu. Lah engko takok no wonge. Ya takok ya ben. Lah dingi dodolan pejedek-jedekan to. Ya dodolan. Awas tanganmu kejedek. Ha. Domong tekan pinggir lah. Kowe iki wis butuh menguwa. Bane dodolan di bane. Bani delokan. Yo yo no, montor ngene iki pokoke ya wis mulai pelek opo ngene iki ya wis ready. Heh, tak omong. Yeah. Oh, bonus Rafia. Ya. Eleh bonus ya iki. Lha piye senengane? Mbok ya bonus ki opo ngono, bonus montor opo ngono. Ya saiki aku ki yo sing wae kowe dhewe ning kok. Ya biangkrut kancamu kok iso iki kok ngawur e. Kae mak dheke reviewen. Mak dheke golek opo takon ono. Yo golek pickup jare mau. Heh? Golek pickup kae. Dhuwit 50 golek pickup to. Iya. Lah karepe golek sing rega 30-an. Sing 20 nggih apa jale? Lah, lebih curigai. Mencurigai. Wong wis bener-bener dhuwit 50 ditukokne montor kok dadak dilongi 20. Iya, Pak. Wis ora peneran. Bang, sepil mobil-mobil yang baru datang. Ini walaupun enggak ada yang komentar seperti itu, kita akan sepilkan mobil-mobil yang baru datang yang ada di Prabu Motor Ponorogo. Ini belakang saya ini masih banyak stok mobil yang baru datang. Silakan nanti tinggal pilih yang bisa, yang pengen request juga bisa. Nah, nanti kita akan sepilkan ya waktu sore, kita sepilkan satu persatu karena ini mobil-mobil di belakang saya ini mobil-mobil baru datang. Jadi mobil-mobil baru datang itu masih proses pengecekan dan masih banyak sekali pilihannya di luar sana. Itu kita perlihatkan. Nah, ini mobil-mobil baru datang.
Apabila VT saya ini bisa tembus 1M viewer, nanti saya bagikan 2 juta 4 pemenang ya, bagi yang beruntung. Seperti itu. Syaratnya follow, like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin ke saudaranya, ke temennya, seperti itu. Nah, dibagikan ya. Nanti akan kita pilih komentar, kita undi, kita scroll, seperti itu. Dan masih banyak stok pilihan yang lain yang ada di Prabu Motor Ponorogo ini, yang akan nantinya kita akan review di YouTube-nya pasukan Prabu Motor Ponorogo dan juga YouTube-nya Prabu Motor Ponorogo. Jangan lupa juga di subscriber, di subscribe, seperti itu. Monggo, yang minat langsung merapat atau beli via online. Nah, ini langsung kita obrol aja ya. Mobil-mobil Avanza masih dipakai 2-3 tahunan ya, Avanza tipe G. Ini 170 jutaan saja, ini ada 2 unit. Yang 160an itu juga ada, tapi warnanya silver. Ini transmisinya manual, tipe G semua. Avanza mata tumpuk, warna putih sama warna hitam. Dan masih banyak stok pilihan yang lain juga. Nah, itu juga ada lagi Mobilio, ini yang tipenya RS. Ini RS Matic apa manual? Manual. Harganya 154 juta saja ini. Mobilio tipenya RS 154. Dan juga ini Mitsubishi Outlander. Ini yang Outlander Sport, yang tipenya PX, sudah panoramik. Ini harganya kita jual di angka 164 juta. Iki tahun berapa Mas? 2013. Nggih. 2013 untuk tahunnya, warnanya merah. Ini kita sebelikan untuk interior dalam seperti ini, masih mewah. Mobil murah dan tampilan mewah ya ini. Outlander Sport tipenya PX. Dan juga ini baru datang Yaris Hacker TRD Sportivo. Ini yang matic transmisi ya, platnya lokal. Piro Mas regane? Baru masuk ya? Baru masuk juga. 2017-18 itu ya untuk tahunnya. Nah, ini yang model lilin juga ada. Silakan. Ini kita ada unit yang keren ya. Iki sing seneng diesel sinematik. Aku masuk juga, aku masuk. Tapi iki bensin lho Mas, kudu solar lho. Iya, Kak. Iya, weh. Beh, iki sing barong, pokoknya barong 2014-an, manual transmisi. Ceknya masih dia nek akine biasane iki. Ora enak akine iki. Ora enak. Ora enak. Manual transmisi barong tahunnya 2014. Monggo jenengan kalau cari kenyamanan ya di Innova. Ini ada plat lokal W. W ku ngendi Mas? Daerah Gresik. Ya wis. Pokoknya daerah kono Mas ya. Oh daerah kono, iya iya. Pokoknya lokal Jawa Timur. Ini ada new model Terios yang kemarin di review Mas Arifin. Tahunnya 2018-19an. Warnanya juga kalem kayak gini. Oke. Yang suka Avanza, kita ada banyak ini. Ada Veloz, ada tipe E, tipe G, Barong, pokoknya semua di sini ada. Monggo kalau minat, ini juga ada Veloz manual transmisi dengan KM 75.000, ini yang barong ya. Oh patnya sama Mas ya, 4W juga ini ya. Ya, lokalan-lokalan ini banyak yang baru masuk. Plat W Veloz 15 manual transmisi KM 75.000, ini tahunnya 2016-17an. Veloz 15. Ini ada barong Avanza warnane rem ini abu-abu. KM 78.000. KM 78.000. Tetapi saya tetap pada kursi. Unitnya juga recommended untuk jenengan. Pokoknya tinggal pakai, tinggal gas. Mau pengurusan plat pajak nitip di Prabu Motor bisa. Mau kredit juga bisa. Ini dengan DP 10 juta aja udah bisa bawa pulang unit. Oke? Okay? Dengan kalau mau minat mobil di Prabu Motor Ponorogo, langsung merapat ke showroom Prabu Motor Ponorogo.